Okey, hai, bersama saya Iqbal di dalam channel Mat Bola. Saya hari ini ingin berkongsi dengan anda mengenai dunia bola sepak di dalam Malaysia dan juga di luar negara. Jom kita berkongsi dalam channel Mat Bola. Okey, hari ini saya akan bincang dengan awak tentang satu pasang kasut yang terhad limited edition. Awak main bola kan? Tentu awak main bola. Sebab itu awak tengok channel saya. Awak beli kat mana? Pertama. Sinonim dengan pemain bola yang ada dekat KL ni, cari kasut dekat Pertama. Bila ada kasut baru je keluar, berpusu-pusu orang nak pergi Pertama. Sebab apa? Nak cari kasut yang baru keluar and then nak jadi orang yang pertama pakai dekat KL. Okey, hari ini dengan saya ada kasut limited. Kalau awak tahu mengenai kasut yang akan saya review ni, awak memang legend. Sebab apa? Kasut ni dah lama, sejak dulu lagi kasut ni dah ada dekat seluruh dunia. Even pemain bola sepak yang terkenal ataupun world class, siapa kalau bukan 3R, Rivaldo, Ronaldo and Ronaldinho, menang World Cup 2002 dekat mana? Ah, lupalah tu, baru lepas World Cup. Teringat-ingat yang World Cup baru ni, yang 2002 tu tak ingat. Ronaldinho, baru muda lagi Ronaldinho masa tu. Umur lebih kurang dalam 22, 23 macam tu Ronaldinho, baru nak up orang kata kan. Okay, saya tak nak pergi jauh. Dan kasut ini sebenarnya special untuk antara 3 orang pemain yang bermain pada final. Dia memang kita panggil apa ya, macam dedikasi kan kasut ni khas untuk pemain tu sebab menang World Cup. Awak nak tahu apa yang ada dalam kasut ni? Apa dalam kotak ni? Kasut pula, kasut dalam kasut ya, tak boleh. Kotak. Apa ada dalam kotak ni? Okey. Sebelum itu, kalau kita tengok kat sini, ada 3 jenis pasang kasut yang limited. Agak-agak kalau barang limited, murah ke mahal? Mahal kan. That's why hari ini saya bawa kepada awak semua untuk barang-barang limited saja. Mizuno juga hampir sama dengan dalam kotak ni. Oh, saya dah tercakap pula. Aduh. Saya bukan nak cakap pasal kasut ni. Okey, saya nak bagi tahu yang kedua, kasut yang limited Zidane. Yang ketiga Beckham. Tapi kita bukan nak sembang pasal kasut ni. Kita akan sembang satu kasut. Okey. Yang mana antara 3 player tadi siapa? Dedikasi untuk Rivaldo. Okey, kita buka. Kita tengok. Okey, macam mana nak tahu apa nama kasut ni? Dia Mizuno. Tada! Saya tutup dulu nama dia. Made in Japan Limited. Made in Japan and then nama kasut ini adalah Wave Cup. Nampak? Wave Cup sempena dengan dedikasi untuk World Cup 2002 South Korea and Japan. Dan barang limited ni dipanggil Wave Cup Legend. Okay, dia dalam family Ribula. Okay, kalau siapa yang tahu mengenai Mizuno, dia ada dalam satu family Ribula. Dia ada keluar Morelio. Morelia. Okey, dia sama tapi ini khas. Alright, kita buka sekarang. Oh, lawa, cantik. Okey. Oh. Bila pegang ni pun awak dah rasa dah. Bila barang limited ni, bila oi ringannya. Macam kasut futsal. Agak-agak berapa harga? Kita jawab selepas ini, okey? Kita tengok, kita review, kita tilik satu-satu supaya puas hati. Alright. Okey, kalau kita tengok color biru, okey. Ada putih, lambang Mizuno tak berubah daripada dulu sampai sekarang. Okey, ada kita panggil lidah. Lidah kot. Bukan lidah lembu ya. Okay, alright. Sudah awak tengok kasut dia. Apa? Kalau awak pegang dua ni pun
boleh pegang lagi. Terlampau ringan. Even dia adalah kulit ataupun leather daripada scotch kangaroo. Scotch guard kangaroo tak silap saya. Okey, ini adalah leather kangaroo, kulit kangaroo. Alah, okey, kalau awak tengok pada bahagian lidah dulu kita tengok. Kalau awak tengok ada 1 2 3 4 dan 5. Apa maksud 5 bintang ini? Tak tahu kan? Sebab itu saya review untuk bagi tahu apa keistimewaan kasut ni. Okay, yang pertama, 5 bintang ini sempena dengan kali kelima Brazil menang World Cup. Okey, 2002 pada hari itu adalah kali yang kelima. Okey, and then ada stitch ataupun jahit warna kuning yang menyerlahkan lagi kasut ni. Dulu tahun lately akhir-akhir tahun 2000 lebih kurang macam tu, lidah style macam ini memang orang sangat minat. Bila orang tengok Rivaldo yang pakai kasut ni, memang dia ada lidah macam ni. Memang orang suka lidah. Orang takkan potong lidah macam orang sekarang. Orang sekarang suka potong lidah nipis-nipis pendek-pendek. Tapi sebenarnya sebab apa ada lidah ni? Untuk protect kaki bila kena pijak. Orang dulu-dulu jahat bah. Pantang ada. Ada masa kesempatan sikit ref tak nampak, puk, pijak. Pernah kena kan? Sebab tu senyum. Okay, that's why dulu ada lebihan lidah ni untuk protect daripada kena pijak. Yes. Okay, then kalau awak tengok jahitan dia, ada satu jahitan dekat sini. Sebab apa? Semua orang tak tahu. Saya pun dulu tak tahu kenapa ada jahitan-jahitan ni. Nak bagi cantik ke apa? Sebenarnya tak. Untuk kasut leather ataupun kasut kulit, dia kena ada jahitan ini untuk mengelakkan daripada overstretch ataupun kembung, ataupun dia lebih melebihi daripada yang sepatutnya. Sebab itu dia ada jahitan untuk mengelakkan dia overstretch. Alright. Kalau awak tengok di bahagian dalam, empuk. Receive bola, terima bola, control bola, memang sedap. Ini kalau saya dapat ni kalau waktu dulu ni, paling kurang 200-300 gol ni setahun. Jangan ketawa, saya pernah buat main game lah. Alright, okay, kemudian bahagian luar. Bahagian luar pun kulit. Okay, semua fully. Dekat sini, okay, kulit. Dan kita tengok bahagian dalam, tadi ada tulis Wave Cup made in Japan. Okay, selalu orang kalau kasut kulit belakang dia senang melecit. Okay, tapi ni saya tengok rasa lembut je. Even awak baru pakai sekali pun dia akan macam dah season, atau kita panggil macam dah biasa. Okay, susah nak melecit lah. Ini kalau tak pakai stocking pun rasa tak melecit ni. Kasut mahal kan, limited. Now kita tengok ada line kuning di bahagian tepi lagi, menaikkan lagi warna biru. Ini kita panggil biru apa ya? Nak kata biru laut, pekat lagi pada biru laut. Okey, biru pekat lah kita panggil ya, lagi mudah. Sama juga bahagian luar sini pun ada warna kuning. Okey, tengok sama juga dengan bahagian sini, warna kuning dua pasang kasut. And then sekarang kita tengok bahagian tapak. Okey, bahagian tapak kasut. Kalau kita tengok ni berbentuk blade. Ramai orang confused ataupun keliru. Apa untuk blade, apa untuk round ataupun bulat, sebab apa? Okey, ini namanya inovasi. Setiap masa orang teknologi dalam bahagian sukan akan buat research, akan buat kajian macam mana nak bagi laju, macam mana nak bagi stable ketika menendang, bagaimana bila nak turn yang tidak akan mencederakan. So banyak aspek-aspek yang dia ambil kira untuk buat mungkin satu start ni mungkin makan bertahun, mungkin dua start ni makan bertahun untuk meningkatkan prestasi atlet bola sepak. Nampak senang kan? That's why kasut sekarang ni mahal. Dulu kalau kita beli kasut 300 dah rasa mahal, sekarang 300 dah tak ada dah dekat kedai. Memang awak tak jumpa dah kasut dekat kedai 300. Paling minima RM1,000. Okey, mana nak cari kasut murah dah sekarang? Sebab apa? Teknologi.
Teknologi upgrade, harga pun kena upgrade. Sebab itu dia makin lama makin ringan, makin lama makin sedap. Bawah warna putih, atas dia warna biru. Ini sebenarnya untuk firm ground. Okey, untuk padang yang tidak terlampau keras dan tidak terlampau lembut. Dia tengah-tengah. Soft ground memang okey. Kalau awak tengok ada bulat-bulat-bulat-bulat sini, saya pun tak pasti sebab apa, tapi mungkin dia dah fikir dulu apa yang saya fikir untuk stability. Mungkin kita tak tahu, kita tak pernah terfikir kan, kita cuma nak sepak bola. Untuk bahagian tapak ni, kalau kita perhati betul-betul, ada warna kuning dekat dalam ni. Okey, kemudian ada macam wave atau kita panggil ombak. Okey, sebab itu dia mungkin dia panggil ombak disebabkan teknologi ni untuk beri keselesaan kepada pemakai ataupun pemain bola sepak. Okey, nampak dalam ni warna kuning. Kalau tengok dengan mata kasar, sekali pandang tak nampak. Bila awak perhati betul-betul, dia ada macam ombak dalam ni, warna kuning. Tak pernah kita tengok ni. Kalau kita tengok dulu pun ada Adidas, ada chip saja. Okey, tapi ini ada wave, lagi dahsyat daripada Adidas. Tak pernah kita fikirkan ombak dalam kasut. Kita tengok tapak kasut boleh bawa keluar ke tak. Kita tengok bahagian dalam dia. Okey, boleh bawa keluar. Ada bentuk dia ikut kaki kita. Kalau biasa kaki kita yang kat sebelah sini akan sentiasa rasa sakit sebab ada yang tinggi, ada yang rendah. Kadang-kadang bila kasut tu ketat, dia akan himpit kaki kita menjadi sakit. Okey. So bila ada ini masuk dalam kasut, bila dia himpit, kulit lembut, awak takkan rasa sakit. Okey, kalau nampak bahagian dalam ni, okey, dia ada nombor. Jangan tikam pula nombor ni. Okey, ada nombor. Ini maksud dia nombor untuk setiap pasang kasut limited. Dia akan keluarkan, okey, ni untuk kasut ni 0521. Okey, limited. Kalau tengok bahagian sini ada tulang . Kalau nampak ada tulang. Okey, tulang ini untuk stabilkan kasut ni. Nampak ya, ada dua kita panggil dua batang . And then straight ke dalam dia. So kita timbang, kita akan tengok kasut ni satu persatu, kita tengok berat dia berapa. Kalau awak tak percaya apa yang saya cakap kasut ni ringan, mari kita timbang. Okey, kita mulakan dengan kira abang lah sebab dia keluar dulu kan. Berapa berat dia? 8.1 gram untuk sebelah kasut. Ingat ya, 8.1 gram. Zidane limited juga 9.3. Saya tak nafikan kasut ni memang berat sebab ada aksesori kat atas dia. Okey. Kemudian Beckham 9.8. Mungkin sebab dia high cut. Okey, kalau kita tengok dia high cut, dia lebih berat. 8.1, 9.1, 9.8 dan kita tengok Mizuno. Saya letak yang inilah sebab dia walaupun dia ada penanda ni, kita tengok dia boleh dia lagi berat atau dia ringan. 8.5. Lebih kurang dengan abang dia, Mizuno. Okey. So yang mana kasut leather lebih ringan daripada kasut limited Adidas. Speciality dia ataupun kelebihan dia berbeza dengan Mizuno Wave Legend. Yang mana Wave Legend ni, kalau kita tengok, kalau kita pernah, kalau awak pernah lihat final 2002 yang mana Ronaldo dia assist 2 gol menggunakan kasut Mizuno. First goal, dapat bola and then dia shooting dan bola tu rebounds, Ronaldo sambung ataupun habiskan bola tu menggunakan kasut ni. Kemudian gol yang kedua, kalau kita tengok macam mana gol tu terjadi, Rivaldo dummy ataupun lepaskan bola untuk Ronaldo di bahagian belakang, ambil bola dan shooting. Dan sebab itulah Mizuno mengambil inisiatif untuk mendedikasikan kasut Wave Legend ni untuk Rivaldo. Kalau anda berpeluang untuk guna kasut ni, gunalah. Saya pernah pakai Morelia, pun sedap
yang ini lagi sedap. Nak tahu harga? RM1,115. Tak mahal kan? Simpan bulan-bulan RM50, cukup 1 tahun sudah boleh beli. Tapi limited, hujung tahun dah tak ada. Okey, saya rasa sampai di sini saja review saya untuk kasut Mizuno Wave Cup Legend yang saya bawakan pada hari ini. Untuk anda di luar sana, sebelum awak nak, anda nak pilih kasut ni, kena tahu posisi awak apa, bahagian mana awak main, supaya kasut yang awak gunakan bersesuaian dengan diri awak. Dan juga jangan lupa kondisi padang. Macam mana nak tahu kondisi padang? Okey, untuk padang yang lembut, kena gunakan soft ground. Okey, SG, soft ground. Yang mana kalau awak tengok, dia punya start ni, bilah dia lebih panjang daripada biasa. Dan awak pernah nampak kan, yang ada besi yang panjang tu, itu adalah untuk soft ground. Dan untuk pertengahan, gunakan firm ground. Di KL ni memang banyak dah, saya ingat pun dekat banyak negeri pun dah ada dah padang turf gunakan artificial start. Okay, yang mana ada, kalau orang biasa macam kasut oki tu, dia start dia halus-halus ataupun yang round ataupun bentuk bulat yang kecil-kecil, itu untuk artificial grass. Jadi jangan salah pilih sebab ia boleh mencederakan awak, dan jangan salah pilih kerana dia juga akan menurunkan prestasi awak. Okey, kepada mat bola di luar sana, awak nak saya review apa? Jersey, kasut bola, stocking, shin pad atau apa-apa saja berkenaan dengan bola sepak? Komen di bawah, bagi tahu nak review pasal apa. Kemudian jangan lupa guys, like, komen lagi dan subscribe channel Mat Bola. Saya pasti bawa untuk anda.